Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi rekan-rekan semua dimanapun berada. Untuk video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya lagi tentang cara memperbaiki LCD laptop yang pecah atau retak. Ingin tahu caranya? Simak videonya sampai habis. Untuk laptop yang pecah atau retak LCD-nya adalah laptop Acer Aspire 4732Z punyanya teman. Katanya habis jatuh sehingga layar LCD-nya pecah. Oke, langsung saja ke caranya. Pertama yang kita lakukan adalah kita buka terlebih dahulu baterainya. Kemudian kita buka baut yang ada di penutup layar LCD-nya dengan menggunakan obeng kecil. Jadi, setelah semua baut yang ada di penutup LCD laptop tersebut sudah terbuka, secara perlahan-lahan kita cungkit penutup layar LCD tersebut dengan menggunakan tangan saja sampai terbuka. Kemudian setelah terbuka, masih ada baut lagi di sebelah kanan dan kiri dari layar LCD tersebut. Kita buka lagi secara perlahan-lahan. Setelah layar LCD sudah terbuka, di bagian belakang ada kabel fleksibel yang menghubungkan antara motherboard dengan layar LCD. Kita lepas dulu secara perlahan-lahan karena kabelnya tipis sekali. Setelah semuanya sudah terbuka, kita pasangkan LCD yang baru. Dan untuk proses pemasangannya sama seperti
pada saat kita melepasnya. Kita lakukan secara perlahan-lahan dikarenakan LCD tersebut rawan retak dan pecah. Maka kita lakukan pemasangannya secara perlahan-lahan. Setelah layar LCD sudah terpasang, kita tes terlebih dahulu sebelum kita memasang penutup dari LCD laptop tersebut. Dan apabila layar LCD sudah oke dan menyala, maka kita lanjut memasang penutup layar dan memasang bautnya kembali. Thank you.
Oke rekan-rekan, sekiranya pengalaman saya ini bermanfaat buat rekan-rekan semua, silakan like, subscribe, dan share di semua media. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.